Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, incik-incik, tuan-tuan dan puan-puan, warga dan masyarakat Kota Pekanbaru. Buah durian, buah mangga, ditanam petani di tepi perigi. Ayo putuskan penyebaran virus corona sebagai ikhtiar menjaga negeri. Kami jajaran Polda Riau bersama gugus tugas penanganan COVID-19 yang dipimpin Gubernur Riau bersama Harkotinda dan seluruh komponen masyarakat bersatu padu melaksanakan misi kemanusiaan dalam bentuk penyemprotan disinfektan sebagai ikhtiar untuk memutus penyebaran COVID-19. Kami sangat berbesar hati sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik dan tuan-tuan yang berada di trotoar atau bahu jalan untuk menepi dan minggir guna menghindari penyemprotan ini. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan secara terpadu melibatkan unsur-unsur TNI, Polri, ASN dan seluruh komponen masyarakat dengan jangkauan sampai ke pelosok perkampungan atau pemukiman warga masyarakat. Dengan rendah hati, kami memohon kerjasama warga sekalian agar kita segera terbebas dari wabah COVID-19 ini dengan mematuhi maklumat Kapolri dan protokol kesehatan.